festival adat di tengah pandemi ini memang tidak bisa dihindarkan. Sehubungan ritual ini, ritual termasuk bukan kerumunan tapi kerukunan. Maka masyarakat Tengger itu setiap tahun mengadakan ritual seperti ini. Kebetulan sekarang ini tepat ada pandemi, jadi bukan kerumunan ini. Kalau tidak ritual, tidak kerumunan seperti ini. Setiap harinya itu bisa steril di rumahnya sendiri atau ladangnya sendiri. Jadi ini termasuk bukan kerumunan tetapi kerukunan umat yang melaksanakan ritual karu. Kalau himbauan dengan warga masyarakat mulai ada COVID ini atau pandemi ini, selalu setiap bulan atau setiap minggu, setiap kali ada pertemuan di balai desa atau tempat kerja bakti gotong royong, itu selalu diarahkan masalah pandemi ini. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya kira itu ya, namanya penyakit itu tidak kelihatan asal warga masyarakat itu ya sudah yang satu pakai masker, terus cuci tangan pakai sabun, terus jaga jarak. Itu yang sudah dilakukan warga masyarakat di sini.